Tapi kalau kalian udah lebih dari 21, kalian kalah ya. Kalau kalian masih mendekati atau pas 21, itu artinya kalian blackjack ya. Kalau pas 21 itu kalian blackjack, kalian... Oke cuy, kembali lagi channel Mas Gaming, channel free player yang rajin menabung hanya untuk kampasan. Oke, sekarang kita ada di server global ya ini. Server global Pocket Incoming di akun utamaku. Nah, di video kali ini aku bakal bahas untuk fitur yang masih belum keluar ya. Jadi untuk yang fitur paling baru di server global itu adalah medal collection ini ya, medal collection. Terus ini sebenarnya, nah kayak yang ini nih, yang di halaman 3 nih. Halaman 3 ini kalian harus pakai Regi Rock, Regi Steel, Regi Ice. Ini masih belum bisa aku coba ya. Ini juga pakai Trio Legendary Bird. Ini kalian harus menang di PvP Arena. PvP Arena yang Fire Mode ya, bener ya, yang Fire Mode. Kalian harus menang 30 kali gitu. Oke, nanti ini paling kita nge-push ini ya. Oke, nah sebenarnya pas ini Medal Collection keluar, harusnya ya, harusnya fitur ini juga udah keluar. Nah, cuman di sini masih belum keluar. Jadi di Global Mall Street itu ada fitur nih ya. Ada fitur namanya Blackjack. Ini masih belum keluar. Kalian nih masih belum bisa diklik. Aku nggak tahu sih. Semoga ini nanti update ya, sumpah. Semoga update-nya ini ada. Terus habis itu yang paling aku pengenin lagi jelas ya. Untuk yang Fire Match itu semoga udah ada lebih banyak Pokemon ya. Jadi Pokemon-nya udah di-update lah gitu ya. Oke, di sini untuk yang fitur Blackjack ini masih belum, padahal prediksiku sama Attack itu udah harusnya udah rilis kemarin-kemarin ya, tapi masih belum. Kalau kalian yang masih belum tahu, ini di server Cina ya. Ini aku di server Cina, aku liatin fiturnya, ini server Cina ya. Server induk. Aku liatin untuk fiturnya kayak gimana. Jadi ini cuman sampai cuman kayak mainin Blackjack. Samalah kalau kita main di Pokemon yang official ya, biasanya Pokemon-Pokemon official yang masih kayak GBA atau masih pokoknya Pokemon-Pokemon yang jadul lah ya, atau 3DS gitu, masih ada game-game Blackjack kayak gini. Nanti kalian lawan trainer, bukan trainer sih, NPC gitu, dia ngajak main Blackjack. Main Blackjack ini gimana caranya bang? Blackjack ini kalian harus deketin kartu kalian sampai ke 21 ya, tapi jangan lebih dari 21. Tapi kalau kalian udah lebih dari 21, kalian kalah ya. Kalau kalian masih mendekati atau pas 21, itu artinya kalian blackjack ya. Kalau pas 21 itu kalian blackjack, kalian menang. Ini kita coba ambil ya. Kita coba ambil satu lagi. Nah ini karena aku udah 20 ya, ini jumlahnya 20 nih. 5 tambah 4, 9, 9 tambah 11, ini 20. Nah kalau udah 20 mendekati 21 ya, kita langsung pencet yang kiri. Kiri ini berarti pasang ya. Oke, musuh kita lihat. Oh, musuh kita blackjack, cok. Kalah kita. Aku kira aku bakalan menang ya, karena kita dapat 20, cok. Nah, kalau kalah, nggak dapat hadiah, coba. Kalau kalah, nggak dapat hadiah. Nah, di fitur ini ya, kalau nanti udah rilis, kalian dikasih kesempatan untuk 5 kali main. Sorry, 5 kali main gratis ya. Oke, di sini karena kita udah mendekati 21 ya, kita langsung blackjack aja ya. Kita lihat dia dapat berapa nih, 12, 17, oke menang kita ya, karena kita lebih tinggi, kita 20. Yang paling mendekati 21 itu yang menang. Untuk hadiah-hadiah yang didapetin, ya kayak gini ya, hadiahnya sebenarnya receh sih ya. Hadiahnya nggak terlalu bagus, cuman ya lumayan kan ya, untuk beli Lugia gitu, atau untuk beli Shad kuning kan. Oke, di sini kita ada 18 ya, 18 kita tambah satu lagi deh. Oke, nice banget, kita blackjack menang ya, kita blackjack menang. Kalau kalian langsung dapat 21, udah ya kalian otomatis menang blackjack. Aduh, 19 lagi. Ini kalau kita tambah ada kemungkinan kita kelebihan kartunya ya. Kalau kartunya kelebihan ya udah kita kalah, tapi kita ambil aja lah. 29 kalah ya. Mau dia nggak ngambil pun dia udah otomatis menang karena kita udah lebih dari blackjack ya, udah lebih dari 21. Oke, ini giliran terakhir yang kelima ya.
giliran terakhir yang kelima. Nice banget, 15 kita tambah satu lagi. Blackjack, menanglah kita. Menanglah kita. Oke, nice. Lumayan ya, hadiahnya itu aja sih ya. Walaupun kalian blackjack, hadiahnya nggak terlalu bagus. Tapi lumayan banget cuy, di sini kita bisa untuk beli ini. Lah, aku baru tahu kalau di server Cina shard kuningnya kok 3 cuy. Kita lihat di server global ya. Kalau ini kan server global ya. Di server global shard kuningnya cuma 2 doang cuy ya. Cuma 2 doang. Di server Cina kok 5 ya? Kok 3 ya? Mungkin nanti update selanjutnya ya kita bisa beli langsung 3. Semoga aja sih ya. Karena itu banget loh. Bagus banget, maksudnya enak lah ya buat kita. Apalagi buat F2P gitu. Oke, sekarang kita coba hajar ya. Kita coba hajar Global Mall Street. Sumpah aku sekarang nggak pernah ngelawan bos Global Mall Street, cok. Aku nggak tahu sih, kalian masih ada yang rajin ke Global Mall Street nggak sih? Ke bosnya ya, tapi ya. Aku nggak pernah banget. Jadi kalau kalian mau ke bosnya itu kalau nggak salah jam 12:30 sama 5:30. 12:30 sama 5:30 WIB ya. 12:30 siang sama 5:30 sore. Itu kalian tunggu aja di Global Mall Street, nanti ada bos keluar ya, bos world gitu. Yang ngehajar satu server gitu. Satu server yang ini ya, yang satu server Global Mall Street. Sumpah Global Mall Street sekarang abis-abisan semua gitu. Ah, ini 32.000 lumayan, cok. Kita hajar nih. Oke, kita beat. Harusnya kita menang sih. Harusnya ya. Harusnya menang, tapi kalau kalah ya ya gimana lagi lah, Bang, ya. Gimana lagi lah, Bang. Okay, nice. Lumayan menang ya, ranking 19. Kita lihat lagi ada nggak nih yang poinnya gede. Kalau kalian main ini jangan lupa hajar itu yang poinnya gede ya. Kalau bisa yang poinnya 52.000, kalau enggak minimal yang 40.000 ya, poinnya yang 40.000. Tapi di sini karena sumpah aku udah cari-cari enggak ada yang poinnya gede, cuy. Jadi yang poinnya di atas 10.000 aja deh ya. Kita hajar di atas 10.000 aja kita hajar. Kita cari yang di bawah deh. Ada enggak yang di bawah yang lebih gede, yang gede gitu. 14.000 lumayan lah ya, kita ambil aja, cuy. Karena nggak ada lagi poinnya, gimana lagi dong? Oke, next. Oke, kelar. Dah, sekarang untuk menutup video ini ya, kita ke Pokemon World Tournament. Di sini aku udah nyampe ranking berapa? Ranking 126, cuy. Tapi masih Diamond 4. Oke, kita hajar. Aduh, ini tim Ghost lagi, bisa nggak ya? Cuman dia nggak bawa 3 Ghost nih. Bodohnya ini nih, tululnya. Dia nggak bawa 3 Ghost, jadi kita ada kesempatan untuk menang. Kalau dia bawa 3 Ghost, Lunala dia B8, barulah dia yang menang ya. Tapi di sini dia yang nggak bawa 3 Pokemon Ghost, jadi harusnya kita yang menang. Apakah bisa kita Diamond 3 hari ini? Ya, nice, masih menang ya. Salahnya nggak bawa 3 Ghost. Padahal Lunalanya bintang 8, sayang banget kan. Di sini dia pakai PK ya, pakai Primal Kyogre, tapi Primal Kyogre-nya nggak solid gitu timnya, nggak ada Ice Green Ninja yang GG, nggak ada Manapi yang GG, jadi cuman Primal Kyogre doang, harusnya kita bisa sih ngalahin. Nice, masih menang ya, masih menang. Phoenix, 4 juta doang. Ini kayaknya aku yang ketinggalan kok. Orang-orang CP-nya cuma 4 juta bisa nyampe atas ya. Ini aku yang ketinggalan atau orang-orang yang nge-push pakai diamond sampai rank-nya udah tinggi-tinggi gitu. Nice, masih 26. Efek. Aduh, ini serem nih. Eskridinya bintang 11 ya. Kita lawan yang ini Nunkun. Ah, dia cuma pakai team steel doang. Kalau pakai team steel doang harusnya kita bisa lah ya. Bisa lah ya, masa nggak bisa, Bang? Oke. Oke, kita langsung skip. Nice, masih menang ya, masih menang. Masih ada 2 kali kesempatan lagi, cok. 2 kali kesempatan, waduh.
Duh. Ini bisa sih, kayaknya dia nggak pakai tim Ghost juga ya. Jadi kayaknya masih masih aman lah ya, masih masih aman. Oke, kita hajar aja. Next, 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 menang juga, nice. Kayaknya bisa deh kita diamond 4 hari ini, guys. Diamond 4 hari ini harusnya bukan lagi, aduh, tim Ghost. Dia pakai Gengar nih sengaja. Tapi harusnya kita kuat ya. Oh, maksudnya bintang 11. Jangan. Kita lihat yang lain dulu. Aduh, yang lain lebih serem, cuk. Zapaton. Tapi dia nggak ada Primal Kyogre-nya kok. Nggak ada Primal Kyogre-nya ya. Kita coba deh. Nggak ada Primal Kyogre-nya kok. Harusnya kuat. EG Zapaton. Oke. Next, with kuat banget. Nice, kita bisa diamond nih. Oke, kita tambah deh. Kita tambah 2 kali biar kita bisa diamond 3 gitu. Kita lihat nanti ranking berapa, Cok. Umbala udah jelas ya. Dia pakai Solgaleo gitu depannya, berarti Team Steel hajar langsung kalau Team Steel mah ya. Team Steel udah nggak meta, Cok. Sekarang enak lah ya. Orang-orang yang di atas yang pakai Team Steel tuh bisa kita snipe-snipe, Cok. Nice, akhirnya kita diamond 3 ya. Akhirnya kita diamond 3. Rewardnya masih belum karena kurang satu kali lagi ya. Reward, aduh, ini tim Ghost pasti. Alah, nggak bisa, Jo, nggak bisa. Bintang 11 Lunalanya. Aduh, ini juga bintang 11 Lunala. Ini, aduh, ada Primal Kyogre-nya lagi. Nggak tahu sih ya. Kalau kalah ya udah ya. Kalau kalah ya kita yang cupu gitu aja lah. Kita hajar. Oke. Harusnya sih semoga kita menang ya. Kalau kita kalah bisa aja kita turun lagi nih ke Diamond 4 ya. Tapi menang dong. Nice banget, masih menang. Oke, rewardnya jangan lupa kalian klaim semua. Loh, aku kurang satu kali lagi, Cok. What the hell. Oke, kurang satu kali lagi aku bisa semuanya ya. Vinsmoke Sanji, aduh serem. Aduh serem Lunala. Tapi kita coba aja lah, biarlah ya. Kita coba ini bisa menang atau enggak lawan Lunala bintang 8 ya. Tapi Marshadow-nya bintang 11. Cuman dia pakai Gengar. Jadi 3 ghost-nya satunya itu Gengar. Harusnya ada lah ya kesempatan kita menang gitu. Kita lihat nanti habis ini kita bisa nyampe di ranking berapa. Dah kalah ini, Cuk. Kalah ya. Kalah, turun lagi aku. Dah lah. Tim Ghost itu emang jangan dilawan, Cuk. Nih ya. Aku bisa naik sampai 43. Padahal untuk medal collection itu kita harus ranking berapa gitu kalau nggak salah, harus ranking 12 gitu atau 16, aku agak-agak lupa. Itu ada kok ya di sini ya. Nah, ini King World nih, kalian harus 12 ya, ranking 12 World Championship. Aku tadi ranking 43. Wah, jauh, sulit. Oke, aku cukupin sampai sini ya. Kalau kalian suka dengan video, klik like, share. Kalau kalian suka dengan game seperti ini, jangan lupa subscribe. Oke, thanks for watching, see you next video. Salam Ampas Gaming, bye. Thank you.